Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bang. Tom. Ayo si Johan ulang lang dia ada. Bang Rudi. Mantap, Bang. Gimana rasanya, Bang? Rasanya kopi supir Niki Pondok, Bang. Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, jadi hari ini saya itu sama Bang Arbi dan juga Bang Rudi. Jadi kami di sini membersihkan tapak pondok, teman ya. Iya, iya. Nah, tapak pondok untuk kediaman pokoknya siapapun ya. Iya, iya. Saya, Bang Arbi dan juga yang lain, Bang Rudi, kalau lagi ke sini bisa bermalam di sini, teman. Nah, jadi rencananya ini mau kita bangun pondok. Lokasinya di sini ya. Lokasinya sini, Bang ya. Nah, lokasinya di sini, Man. Enggak jadi di bawah sana di mana di video sebelumnya mau bangun di sana. Tapi sekarang kita lanjut di sini. Sekarang kita lanjut saja, enggak usah banyak bicara, kerja terus, Bang ya. Nah, tuh ikutin video kami. Mantap. Tiang nih. Wah, Bang. Apa, Bang? Gede barang tuh. Kita udah Bang, kok. Baru. Enggak, Kak, pengen itu dulu, Kak. Sih, kok yo. Itu itu. Mana bertemu, oh? Hah? Mas, Bang, pecah, Bang. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Yang terjadi, Bang. Gak meruduk, Bang. Alhamdulillah, teman-teman. Jadi, kenapa kita pakai parang, teman? Karena mesin sinsu saya itu masih rusak, Bang. Nggak bisa diperbaiki.
Ikul deh. Hah? Ikul. Wah, belaui. Nah, yo. Tak over dulu. Nah, kan? Over dulu. Ah. Oh, Bang. Ayo biasa. Biasa, eh. Biasa naik-naik, eh. Naik apa baru nih? Depan gue bau kok. Up. Baru kita cengacangnya. Si kalau mana kata pasan eh? Tidak, mendera sih kok. Oh, mendera dulu mau yang tua sih itu. Oh, mendera terami gitu ya. Di napa minta gue ya? Empat gitu dengan di kantong. Ini lah. Di belakang belakang rumah. Udah mau gue. Cepat tenang ya, Bang. Heeh. Mikir kasih. Oh. Gua tahu ini gini. Ala dana ini. Dua. Kan nyawang gua tuh pondok. Tapi satu yang kita nambah tahu lagi. Nah, kayu dulu. Kenapa dong? Lampu. Oh tadi mana dong sehingga dina lek yang ditebang kalau kayu gede kok nang labu deh. Ah, ini benda enggak? Labu ya dah. Benda apa kok namanya yang kita tebang yang lembut kok? Labu, medang lain. Apa namanya yang lembut kena? Apa? Engko. Oh, meresapan. Meresapan. Mang. Mang. Bukan. Bukan. Labu. Labu, labu daun libu, gue dah itu mana? Ada. Jati bang. Yang bakal berpain. Aji, itu buih. Apa rekenian kau ni, Bang? Aji, kau dah macam naik petai tu numpang mati dah itu. Mesan. Mana ada sari sih kau? Air tanah tu bu, kau tak baik kau. Mas, kau bukan. Ah, dah tunggu gede dah. Anak-anak ini. Mau di desa kampung ni. Kita tu bari. Ah cukup dua dah. Ni ni orang. Teman, jadi alhamdulillah ini pembersihan sudah selesai, Bang ya. Ini lokasi kita, teman. Dan sekarang tuh kita lagi lanjut ini untuk merancang pembuatan pondoknya. Sudah ada lubang satu dikali sama Bang Rudi.
Dan itu Bang Ar lagi apa Bang Ar? Sedang letak tiangnya. Ah, lagi memotong tiang pondok, teman. Memotong tiang. Sekarang baik. Ini kayu apa pelangas ini, Bang? Ya tahu Bang Rudi ambilnya tadi. Ini pelangas. Pelangas. Ah. Sudah, Bang. Tutup belum Bang, kita pijak tiang dulu, kita pijak tiang dulu. Baik. Nah pasnya berado pasti gue tapi supaya yang lain cukup. Nah, gimana Bang tadinya dulu? Gimana tujuannya? Ah, aku kurang paham Bang. Kayaknya ketinggian yang situ. Itu tembang. Ini tembahan. Yang tembah berarti kacak itu. Buktinya yang sudah. Nah, istirahat dulu teman-teman. Istirahat dulu. Nah, ini. Eh, Bang. Hah? Itu Bang Johan terjun dari pohon. Nih, jadi ini tiang pondok kita baru terdiri 2 tiang. Sekarang kita istirahat dulu karena kopinya takut dingin. Iya. Nih, itu Bang Rudi. Istirahat dulu. Makanya bawa tenda takutnya kita kemalaman, Bang. Iya. Kalau nggak sempat pulang, kita nah, inap. Mudah-mudahan sempat, Bang. Ya dak, sedapannya saja. Kopi dulu. Kopi dulu, Bang. Nih kopinya. Kopi dulu. Ayo, Bang. Baru di kopi. Lanjut. Mantap. Jantang, mantap, Bang. Gimana rasanya, Bang? Rasanya kopi supir Niki Pondok, Bang. Bukannya supir alat mobil, bukan, Bang. Ah, sopir bikin pondok. Bikin pondok. Macam. Mantap, Bang. Panas-panas minum kopi hangat, Bang. Pahit pulau nih, Bang. Tidak ada kopi, tidak ada gulonya. Aduh, dikit. Aduh, dikit. Wah, macam. Yalah, teman. Apa adanya kita hari ini. Namanya di hutan, Bang, ya. Di hutan. Kita sama-sama mengerti lah, kan. Keadaan. Kita nggak di dusun, kita di kampung, kan. Di kampung kita. Enak. Kalau ada uang bisa belanja. Belanja. Ya, kita rasain kampung dulu, kan. Ngutang, makanya kita. Kalau di hutan nih. Halo. Aduh, baru di ini. Balas mantas. Masuk dalam tenda nih. Banyak uang kalau di hutan enggak ada arti. Kalau di hutan kadang enggak ada warung, enggak ada yang buat. Enggak ada orang jualan. Jadi ya, percuma ini, uang, Bang Baho, apun ada duit, enggak ada duit. Titik kita masuk ibu ini, kita nyari duit. Bang. Ya, tapi nyari duit. Yang orang di dusun tuh, Bang, orang banyak duit. Orang tidak punya, kan? Ya inilah, Bang, pengorbanan hidup. Perjalanan nyari makan, nyari rezeki. Rezeki itulah teman-teman juga tempat kami ini. Saya inilah orang kebun, orang hutan lah. Tidak pernah balik nih tinggal Pak itu ekor macam panasnya nih. Tuh, mungkin tidak kenal pondok. Oke teman, jadi setelah kita ngopi istirahat, sekarang kita lanjut lagi teman. Jadi kita maaf sebelumnya nggak pakai baju, kita panas semua di sini. Mungkin mau hujan nanti malam, saya rasa. Jadi sekarang kita lanjut lagi, bangun pondok lagi.
Pasang tiang dulu. Banyak. Oke teman, alhamdulillah. Jadi kita kedatangan tamu tetangga kebun kita. Iya. Mang Malaka. Nah, jadi cerita sedikit bang ya. Sekalian kita ada tamu juga. Jadi lahan ini awalnya dari abang ini teman. Kalau saya manggilnya Mamang. Yo. Mamang dari Mang Malaka awal asal usul lahan ini. Mau bangun pondok. Mau pondok. Mau kita buka nanti kita ganti hijaukan dengan kelapa sawit. Iya. Mantap ya. Mantap. Ini anak bujang ya. Udah lama ketemu. Topinya boleh dibuka enggak, Bang? Lagi. Tapi ini apa ini? Siapa nama anak bujang? Gibran. Gibran ini selalu ikut orang tuanya teman ke kebun Mang Malaka. Teman situ. Teman ada. Teman situ. Ponok beletek. Ini nanti kesembuhan banyak. Tuh, itu untuk apa, Bang? Tuh. Kitau. Kitau, ah, untuk kitau, teman. Potong dua jadi itu. Ini kita pasang apa? Skur. Ah. Jadi pasang skur itu dari dalam, ya, Dak? Lagi. Mana, Bang? Lagi? Pas. Biar agak miring-miring. Ah. Yang lainnya Kak, tuh, jangan beri ini. Putu miring. Bahaya. Sedang. Pada di depan jangan di sini. Jadi kapan itu? Pas. Pas bang. Pas. Pas. Kapan nak balik? Hah? Petang. Gibran, Mas Gibran. Lawan Prabowo. Hah? Bukan lawan, sahabat. Sahabat Prabowo. Wakil. Wak Wow. Nanti kita jadi pondok nih, kita cari Wak Wow di bawah sana. Mas. Sini Gibran, duduk sini panas. Nah, senyuman Gibran tuh, wai. Kayak kalang-kalangnya kok, kurang sih kok. Soal bagi toko, baca, awak. Amin ngukur-ngukur tuh. Baca sama kato, udah kemana? Mana, Bang? Ayo, Den. Ada, Den. Ya, kita, mainan kita. Baru deh.
Wah, rangap. Rangap gaji baru, eh. Tahu itu baik. Enggak begitu. Ayo, yo. Gek panjang. Bismillah. Bagetar. Lagi. Yo. Ya. Kamu juga kita bisa. Lapor, Pak. Den, den. Den mantap, udah itu. Udah yakin, Kak, yuk. Udah dipantak di raih, Kak. Oke, teman. Jadi alhamdulillah ini pondok enggak jadi. Jadi kerja kita kerjanya sendiri-sendiri, teman. Nah, untung ada Mang Melaka bisa lihat ini keadaan apa namanya? Lurus atau enggak ya, Mang ya? Iya. Nah, jadi kita bisa kerja yang lain. Nah, ada. Nih cari sekur Bang Rudi. Kita potong-potong untuk kitau. Apa Bang? Apa Melaka? Apa? Pelurus, pelurus. Gimana? Bawa dulu. Ada metulah. Lurus. Lurus. Lurus, lurus Bang. Lurus. Bengkok. Apa? Ada belakang. Oh iya. Ya. Lurus Bang. Ini tuh yang ini gerak. Ini tak bengkok kayu ini. Hah? Tiang. Oh, apa ini? Apa cak orang? Itu tak? Pas tak? Apa cak? Keluar dikit, keluar dikit. Keluar dikit, kau? Nah, iya. Pas, eh? Nah. Nah, pas itu. Apa? Tidak perlu, Bang Baho. Lagi, Bang Baho. Boleh, Bang Baho. Salam padu, Bang Baho. Ah, jadi dia sampai do tuh. Kau tunggu ke sampai do. Lagi ya. Bawa. Terus Bang, pagi lagi, pagi. Nah. Terus. Ya ya. Kau lagi dah. Nah. Cepat toh. Sudah ya. Ah. Ah, geser nanti. Kabur. Di pondok us. Bos. Gimana, Bang? Pasen. Pas. Pas. Biasanya Mas Rudi tahu. Ay, paku kok. Meot. Tak sungai ala. Hah? Main RTK ini. Dari RTK. Aduh, cari. Gimana Mas Gibran? Enak enggak di sini? Hah? Coba mana sedap enggak sih kok? Sedap. Sedap teman, enak katanya sedap tuh enak. Mas Gibran.
Mas Gibran ini suka ke kebun, suka di hutan, sejuk ya, dingin ada. Tuh. Bah, yo. Tuh teman, jadi alhamdulillah untuk gubuk kita ini blandarnya sudah terpasang semua. Tuh. Jadi sekarang kita lanjut apa nih, Bang? Garang. Bikin garang. Garang itu tempat kita istirahat, ya, Dak? Tuh. Jadi ke sini garang sebelah sini. Bawa lagi. Nah, iya. Tuh. Ini apa? Apa namanya? Tupai. Tupai. Untuk pemasang ini supaya enggak ambruk. Oke, jadi kita lanjut saja, teman-teman. Yang tempel, ya. Yang tempel. Lagi. Jadi. Kamu siapa gue kuda ya kalau? Kau biar aku. Ambil tong logos dulu. Hakim, alhamdulillah. Oke teman, jadi alhamdulillah untuk pembangunan gubuk kita nanti ini sudah selesai yang bagian bawah, Bang ya. Nah, jadi baterai saya juga sudah mau habis. Kita nggak bisa lama-lama, ini cuma bisa kasih tahu untuk teras depan itu sudah selesai, tinggal lagi kita pasang ini. Apa namanya, Bang? Blandar. Blandar. Tuh, teman. Oke, jadi Bang Arbi. Ya. Bang itu Bang Rudi. Ya. Terima kasih dulu untuk penonton kita. Terima kasih banyak yang sudah mendukung kami di sini, mensupport kami di sini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, amin. Dimurahkan rezeki, amin. Dipanjangkan umur, amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, teman, jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok tadi.
gede banget. Iya. Sinyal, ya.